Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Petugas keamanan Bandara Juanda menangkap seorang penumpang pesawat Garuda yang akan bertolak menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari tangan tersangka, petugas menemukan sabu seberat 534 gram senilai 800 juta rupiah. Ijul Fadli Ahmad, seorang penumpang pesawat Bandara Juanda tujuan Balikpapan, digelandang petugas bandara karena membawa sabu senilai 800 juta rupiah. Modus yang dilakukan pria asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini dengan cara menempelkan 6 paket sabu di ketiak dan pakaian dalamnya. Pada saat diperiksa, pelaku berusaha menghindar dan minta izin ke toilet. Saat berada di toilet, pelaku membuang 1 paket sabu, namun aksinya diketahui petugas yang sejak awal mencurigainya. Pelaku mengaku sudah 2 kali menyeludupkan sabu melalui Bandara Juanda. Dan aksi pertama, pelaku berhasil membawa 50 gram sabu dan lolos dari pemeriksaan petugas. Petugas Bandara Juanda menyerahkan pelaku ke Direktorat Narkoba Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut. Menindaklanjuti pemeriksaan lebih lanjut dengan mengoreksi 534 gram. Kalau di